Halo, hola, lo di sini. Oke, di video kali ini kita lanjut lagi My Time at Sandrock. Meskipun masih early access, tapi ceritanya sudah sebegini asiknya. Nah, hari ini kita harus banyak menyelesaikan misi sepertinya, karena Mian sudah menunggu di episode kemarin untuk dikerjakan hari ini misinya. Terus ada misi dari Yan untuk membuat apa niche? Membuat builder apa? Stage ya. Oke. Oh, yang ini misi yang kemarin ya. Oh, di train station. Oke. Ya, nanti ya. Sabar, ada surat niche. Oh, dari gereja. Oke, kita mengerti masalah situasi makan di sini, dan setelah sepanjang malam diskusi, kita punya solusinya. Nah, datang ke Fireside tonight, pokoknya malam ini jam 18.00. Nah, kita akan menyelenggarakan acara A Little Like on the Subject. Have no idea Little Like on the Subject ini maksudnya apa. Cahaya kecil entah gitu. Pokoknya nanti malam ya, jam 6. Jam 6, jangan sampai lupa. Jam 6, oke. Jam 6, nah ini ada From Chi. Nah, ini kita kemarin karena di misi sebelumnya kita disuruh buat hydrogel. Nah, kita butuh blueprintnya. Nah, blueprintnya itu dari dia. Oke. Dari Civil Corp juga. Oh, ini dia, intinya dia memberitahukan kalau ternyata di bawah sana, di tempat kemarin itu, di episode sebelumnya, mungkin ada di sebelah sana, asik, di pojok kanan kalian, ada tambang yang terbuka. Nah, di dalam sana katanya masih masih ada musuh ya di sana, tapi tetap dibuka untuk kita mungkin bisa ke sana. Oke, aman deh. Sebelum kita sama Mian, kita ambil si ini dulu, si ini juga, dan si itu juga. Ya gitulah ya. Kita buat, oh ini scrap kok habis semua loh. Kita auto kill dulu untuk habis ini kita setelah bronze bar kita akan buat bricks untuk membuat stage ya. Terus di sini kita bisa buat mau buat stone slate tapi belum bisa, copper plate dululah. Karena bahannya bronze juga. Sambil menunggu ya. Jadi kita udahnya ini hari apa ya selesainya? Kau kapan baliknya, cuy? Kok lupa? Oke, kita ke sini dulu. Jangan sampai kudanya tertabrak kereta ya. Taruh di sini. Oke. Udah, kau stay. Oke. Don't you dare kemana-mana, oke? Nah. Oke, kita disuruh memperbaiki ini. Fix. Oke. Okay. Targetnya selanjutnya di pagar di sekitar Martel Oasis. Nah, di mana itu? Di mana tuh Martel Oasis? Ini... Oke. Okay. Ah, kok hanya naik kaki? Nih, sini sabonceng. Anjay, dibonceng. Uhuy. Kasian Mian, lama dia. Wah, apa tuh Mysterious Man? Hello, Mysterious Man. Ho ho. Another loyal customer just appeared. Bukan Logan kan? Ada Mystery Salesman. Kita dibilang loyal customer. I'm more of a Fields of Green. Rolling Hills type guy, so if you know, okay, hi there, catch you later. Banyak yang bisa dibeli ya, tapi kayaknya ini apa, furniture chest from workshop ranking, random piece of furniture, nggak penting sih. Ini apa, Lucille rattan chair, vintage pistol, beli satu, kita beli satu pistol bro, pistol. Ini apa? Level rate harus level segini ya baru bisa dipakai. Tapi kalau dibeli duluan kayaknya tidak salah ya. Level 15, level 22. Kalau kita beli duluan saja gimana? Kan jarang-jarang nih kita lihat dia. Kita beli aja ya. Ini satu. Uang masih banyak. Ini satu. Ini level 15 ya. Kita level sekian bolehlah ini. Naikin apa sih? Defense point 13, ini defense point 17. Ini bolehlah. Ini belakangan aja. Oke, mungkin terima kasih ya Mysterious Man. Random relic piece. Boleh juga sih sebenarnya cuma 1900. Sudahlah, nanti. Oke, thank you. Alright, here we are. Now, dapat peralatan baru, bro. Oke, sabar. Kita pasang peralatan dulu ya. Di mana dia? Ini kita ganti scraft-nya kita. Oh, ini bisa. Ini critical damage tambah 4 poin. Ini nggak bisa dipasang di sini ya? Oh, bisa. Nice. Dan nanti ini kita pasang di sini ya. Oke. Ship. Apa lagi yang kita beli tadi?
Cuma ini ya, ini dan ini. Iya kah? Kita nggak beli baju gitu? Kok saya lupa? Nggak ada ya? Oke. Okay. Nice. Interact. Howdy. Eh, kok interact? Ini bro. Fix. Ah. Lah, kok wooden boardku kurang? Loh. Kok tiba-tiba kurang wooden boardku? Kok aneh ya? Kok tiba-tiba kurang wooden boardku? Perasaan saya sudah persiapkan semuanya supaya pas deh. Wooden board. Mana tuh wooden board? Bukan di sini ya? Ini bukan di sini deh. Kayaknya di sini deh. Bukan juga. Di sini kali ya wooden board. Bukan juga. Lu kok lupa ya? Di sini. Wooden board. Ah, ini wooden board. Wah, kurang dong. Cuma, loh, kok cuma woodnya kita cuma satu sih? Kok cuma empat sih? Wah, ini pekerjaan ini. Disuruh nambang, disuruh ini lagi. Lah, kuda kemana? Eh, kuda, sini. Kita cari pohon mati dulu lah. Ah, itu pohon mati dekat sini. Syukurlah. Kok bisa habis ya? Benar masih banyak loh. Kok tiba-tiba habis? Aduh, merepotkan ini. Harus cari pohon mati lagi dong. Ada pohon mati dekat sini? Oke, ada. Nice. Gimana ya? Soalnya harusnya kalau dia sudah memberikan misi ya, harusnya dia bisa langsung dapat. Maksudnya kita kalau sudah dikasih misi, kita sudah kerjakan semua, sudah tanda centang semua tuh, berarti kita sudah siap semua peralatannya. Tapi kok ini malah tiba-tiba belum siap gitu. Aduh. Ayah. Gak deh, sini. Udah lah. Semoga sudah cukup sih untuk buat wooden board 2. Masalahnya kalau gitu nunggu lagi kitanya. Aduh. Agak merepotkan kok tiba-tiba gak cukup. Eh, pohon mati mana? Mana ya pohon matinya? Oh, ini ada. Eh, bukan. Bukan ya? Ah, bukan. Biasanya di sini ada. Ah, itu. Deadwood, pohon mati ya. Untuk dapat kayu, jangan sekali-sekali menebang si apa namanya? Kaktus, karena kita dimarah nanti sama Burgess. Ah. Iyal. Wooden board. Kita aja semualah. Bisa dua ya wooden board kita. Ah, payah. Oh iya, bukannya kemarin ada yang bisa saya ini ya, saya upgrade ya. Oh, bronze stick-nya dua lagi ya. Oh, nice. Kita buat bronze stick juga sekalian lah. Bronze stick di mana? Ah, ini. Ah, tapi masih ada antrian ini. Ya elah. Bagaimana kalau kita selesaikan yang lain dulu? Kalau ini ini sudah bisa selesai ya. From the Brazzard Hazard Ruin. Nah, kita disuruh bikin ini, assembly station. Masalahnya di assembly station masih ada ini. Gitu loh. Masih ada sih ini. Berarti kita selesaikan ini dulu. Coba, ini butuh apa lagi sih? Oke, bronze bar cukup. Stone slate lagi ya. Aduh, di tempatnya sih wooden board ini, stone slate. Ini. Masalahnya bricknya juga belum selesai. Nah, ini sudah cukup lah. Kita X aja. Bricksnya lagi kita buat 10-10 dah. Nggak apa-apa. Nah, berarti sambil nunggu, kita kerja yang lain lagi. Stone slate kan dapat harus dapat 8 tuh. Berarti belum bisa selesai hari ini. Nah, kita tunggu si ini. Reinforce the fence. Nah, ini reinforce the fence ini butuh di ini. Ah, sini kuda. Karena kita masih nunggu ya. Nunggu pakai board. Boardnya kurang. Kita ke ini aja dulu. Ke dokter ya. Masih jam 12 juga. Kita ke dokter. Siapa tahu sudah bisa. Ada yang bisa diselesaikan gitu. Ada unsur. Halo. Dokter tuh ada di sini ya teman-teman. Bisa lihat atas. Nah, ini kita lihat belakang ya. Harusnya depannya bukan di sini. Tapi karena lebih dekat di sini ya. Di sini aja.
Lah, dokternya mana? Ter, dokter. Mason retired. Iya, aku tahu. Lah, kok ada dua? Dua kali? Apakah kita sudah bisa membuat sesuatu? Wah, masih belum bisa ya, guys. Aduh. Dan data disk kita hanya 3 ternyata. Waduh, kurang. Yal. Agak menyebalkan nih. Eh, ya ini hari apa ya? Kalau hari Jumat atau Rabu, kita ke klinik dulu. Kita cek ini dulu ya. Cek tanggal. Rupa ini hari apa? Tanggal, bro. Ya, kemarin. Oh, kemarin kita pergi ke dokter ya. Aman. Lupa. Oke, karena tidak ada... Oh, kita ambil commission. Commission kan di ini. Di stage tadi itu commission ya. Oke, kita lakukan pintas. Nice. Semoga board-nya sudah selesai ya. Nah, ini si Feng. Ah, biarlah. Kita lewat aja dulu. Kita harus menyelesaikan ini dulu, guys. Wah, keren juga ya pemandangannya. Coba lihat sana itu. Sampai gunung-gunung kelihatan loh. Apakah di sana itu bisa kita jelajahi juga ya? Entahlah. Kalau kalau misalnya sepanjang mata memandang kita bisa ke sana, wah keren juga. Saya penasaran apakah bisa naik ke situ, ke atas itu. Lewat. Kok di sini? Yuk, kita nggak bisa nggak? Yuk, fix. Nah, bisa. Oke. Okay. Yay, best installation in town square. One day, I noticed Vivi walking all over town, looking kind of frightened. Okay. Suddenly hit me. There's nowhere to sit down anywhere. Oh, kita disuruh bikin bench lagi. Bukan bikin ya, sudah ada ya, kita punya bench jadi aman. Tinggal kita pasang aja, karena kita sudah bikin kemarin. Mana guys? Di atas tuh. Oke. This looks like a pretty good spot. Say. Oke. Kita buat di sini, dia buat di sana. Sip. Nice. Yearning to sit really. Thank you, Mian. Oke, kita dapat copper plate. Sudah selesai ya misinya dari Mian. Tinggal ada misi lagi kan. Tinggal ini dan ini. Nah ini kita coba selesaikan ini dulu masalahnya. Karena kita nggak bisa bikin ini. Bikin ini. Kalau nggak ada si... kalau nggak selesai si commission tadi itu. Oh bisa juga sih. Kita tinggal buat itu lagi. Copper plate 2 lagi. Rubber tube 6. Bronze pipe 4. Hydrogel 1. Basic leather 5. Wah banyak juga ya. Udah lah ya. Kita gaskan kalau bisa. Ini apa lagi nih. Sana, pergi. Collect. Oke, 2 lagi. Ini butuh berapa lagi sih? Si anunya. Stone slate 7 lagi ya. Karena kita sudah tidak butuh ini, kita langsung bikin stone slate aja. Wah. Lama sih ininya. Si bricknya ini yang lama. Waduh, 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 waduh. Bagaimana kalau kita bikin yang lain aja dulu? Yang lewat prosesor mungkin? Grinder? Tadi kita disuruh bikin apa? Copper pipe juga ya. Copper pipe ada. Copper. Kok ada copper pipe? Bronze. Eish. Apa lagi? Ini tinggal kita buat. Ya, bronze-nya tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, ini rubber tube. Dia butuh 2 ya. Betul? Rubber tube butuh 6. Kok cuma bisa bikin 2? Enggak sekalian 6. Oh, saya punya 4 toh. Saya punya 4 di tas ternyata. Kita keluarin aja ya sekalian. Rubber tube. Mana tuh rubber tube? Ini ya. Rubber shell, rubber tube. Nah ini keluarkan supaya sekalian ya. Oke. Terus rubber tube sisa 2 kita cari. Bronze pipe. Apakah ada di sini bronze pipe ku? Oke lah kita berburu dulu sepertinya. Karena kita juga butuh di basic leather. Basic leather itu dari hewan-hewan juga. Raw skin untuk membuat basic leather, jadi ya kita bunuh semuanya di sini lah. Jadi sayangnya kita kayaknya hari ini belum bisa nambang dulu ya. Lebih sakit loh sekarang level 5 aja kita lawan langsung selesai loh. Apa tuh? Oh iya betul. Oke, OTW ke sana, Bray. Kali lagi Bray, ini lagi Bray. Tunggu, cepat.
Mati lu, cepat. Cepat mati. Cepat, cepat. Cepat. Lama kali matinya. Nah, gitu dong. Oke, kita harus ke sana segera. Ke gereja ya. Nah, gerejanya di mana nih? Kok lupa? Gereja. Kirch. Kirch. Di mana Kirch ya? Nah, ini Kirch. Harusnya sih di sini ya. Oke, kita ke sana secepatnya. Karena sudah jam 6 ya. Nanti kita kena marah lagi. Ya, nanti kita misi kita gagal lagi. Aduh. Ayo, ayo, ayo. Jam 6, ayo, ayo. Ini ya. Kita di sini. Emang di sini? Simmer down now. Come on, simmer down. We're all about starved. No, no, we're not. Oh, kita katanya mau mati karena kekurangan air. Tapi Matilda bilang santai. Enggak sampai mau mati juga gitu. Kamu harus dengar. Owen? Kamu harus dengar dia, oke? Last night I sat down with Miguel, the minister, and did a rough inventory estimation of all the food we have in stock. In and around Sandrock. Yeah. It turns out we actually have enough. Kita punya makanan yang cukup. To last for a bit. Tapi unevenly distributed. Tidak terdistribusi dengan baik maksudnya? Oke, okay, langsung ke intinya saja. Kok maksudmu apa gitu? Jangan banyak bacot gitu. So we'll use my stage for us to do a dance off. Where you need to donate some food to enter. And I have oh, kita disuruh apa ya, membuat makanan sendiri gitu untuk ini, dan kita akan mendapatkan hadiah gitu. Lost me there, partner. What the what? What the what? Mungkin maksudnya what the what? Really the reason to dance when we're about to starve to death. Kita bakal kelaparan untuk mati gitu. I second that their notion without the drama. What Owen meant was since there are some of us who are more fortunate than others when it comes to food security. It is our responsibility to make sure Owen has volunteered his stage and time to organize a food drive in the form of a dance-off contest. Dance-off contest. Anyone can enter by donating some. Betul kan? Kita disuruh mendonasikan makanan untuk membantu dan gereja yang akan mendistribusikannya ke orang yang pokoknya untuk makan lah. Masa kita yang masak terus dikasih lagi ke kita? Gimana gitu? That made sense. Not that's not made sense. I could try to track down some of that old world canned food. I could do some extra cooking. Yeah. Meat. Saya tidak bisa. Saya builder, bukan cooker. Cooker, bukan chef. All right, minister, you'll have your food drive. Food drive. We'll be seeing y'all at the dance off. Yes, yes, it's wonderful to have you on board, dear Cooper. Now, what about the rest of y'all? Can I count on the good? Bagaimana dengan kalian semua? Bisakah saya berharap kepada orang baik-baik semua yang ada di sini untuk datang dan membuat Sandrock Dance Off apa itu? Dan makanan, pengantar makanan resounding success. Pokoknya kita disuruh berhasil untuk menyampaikan makanannya lah ke orang yang butuh makan, maybe. Bukan orang miskin maksudnya ya. Apa nih? See, what I meant by square was not necessarily the four-sided figure we've all come to know and love. Asik. Hey. Beda gitu. Tunggu, masalahnya ini kita disuruh ke ini kan, ke gereja kan. Oke lah, kita sambung ke hari selanjutnya lagi. Donate food starts. Wah, tunggu dulu. Apa lagi nih? Donate food start. Loh, masalahnya gimana caranya kita donasi makanan? Di mana gitu loh. Sedangkan saya tidak makan. What the heck? Di mana lagi itu? Saya tidak di give sama siapa donasi makanannya? Masalahnya nggak ada muncul di misi. Seandainya muncul di misi, saya mungkin ingat gitu. Wah, repot ini. Nah, ini from the church. We have decided at fireside meeting last night to hold the first ever Sandrock Dance. Oh, ini sudah tadi malam. Oh, kirain. Outdoor stage. Oh, di Blue Moon Outdoor Stage. Oke, okay, dalam in 2 hari. Di dalam 2 hari. Festival will begin at jam 2. Ini maksudnya sudah 2 hari mulai dari sekarang atau? Jam 2 lah pokoknya ya. We are using this as an opportunity to perform a food drive tomorrow and for tonight.
Anyone who donate food will be able to participate in dance off. Okay, kita bakal dikasih hadiah lah intinya. Kita favorit dulu supaya nggak lupa. Jam 2 ya tiap. Kita cek nanti ya, sebelum jam 2 atau jam 2 pas gitu. From the church, no doubt you're aware. Ah, itu kan. The day of the memory is coming up. For the next 7 day up until the day of the festival, there will be special commission. Okay, ada special commission nanti di commission board. Okay, kita cek nantilah. Okay, sudah selesai di research center. Tapi percuma juga kita tidak bisa ke research center secepatnya karena disk kita habis. Wah, merepotkan ini. Akan banyak yang terlewatkan sepertinya. Aduh, semoga tidak ya. Stone slate-ku sudah cukup belum sih? Ah, dua lagi cuy. Lama kali. Ini stone slate tinggal berapa menit lagi tuh ya. Oke. Kita mau butuh ini juga ya. Butuh si ini. Si salt. By the stairs. Kita ke by the stairs dulu berarti. Eh, kuda koinnya kapan dikasih kembali? Lupa ya. Kita nggak bisa kerja commission ya karena komisinya masih sementara kita ambil, maksudnya masih sementara kita jalankan gitu. Naiknya lewat mana ya? Sini kali ya. By the stairs itu kalau tidak salah di sini. Ini kali ya by the stairs. Ini water world. Salah ya, bukan. Ini by the stairs berarti. Halo Justice. Howdy. Howdy. Oh, bisa dua kali sekarang ya? Wah, canggih juga. Eh, bisa tiga kali loh ini. Apa yang terjadi ya? Kok bisa? Eh, mana by the stairs? Ini ya? Ah, ini. Ah. Okay, kita beli si salt. Mana si salt tadi tuh? Ah, ini. Ah. Kok merepotkanku saja. Transfer, beli banyak lah. Ini apa ini? Commerce Guild. Okay, nanti kita ke Commerce Guild beli ya. Okay, kita pulang dulu untuk buat si raw skin. Tapi sekalian buat commerce guild ya, kita beli si ininya aja dulu. Si apa sih namanya, blueprintnya. Blueprint yang penting-penting aja dulu. Okay. Agak repot ya. Wah, sudah kewalahan cuy. Karena saya tidak bisa memaintenance dengan baik ternyata untuk main seperti ini. Bronze blade kayaknya penting tadi. Confirm. Wah, uang kita langsung nipis, guys. Ada wooden chest di sini. Wooden chest. Gak ada ya? Hair dryer, curling iron. Kayaknya ini belum butuh. Copper gear, iron lah. Apa nih? Apakah ini butuh ya? Mungkin kali ya. Nah, beli aja lah. Mungkin butuh ya. Gunpowder. Nantilah. Betul ya, ada, apakah ada commission baru? Nah, ini ya yang dibutuhkan itu kalau tidak salah. Soalnya beda sendiri loh. Oh, tidak. Ini ya maksudnya yang jelek gitu. Oh, enggak juga sih. Tin thread ini gampang. Tapi cuma dapat sedikit uang, tapi dapat ini gantinya apa nih, untuk apa? Aku enggak tahu. Yang paling banyak uangnya ya yang mana ya? Yang ini, 416 bronze bar, dan gampang juga sih. Nantilah karena kita belum bisa ambil ya, karena kita lah bisa. Loh, emangnya ini bukan commission ya? Emang ini bukan commission? Rasanya ini commission juga. Apa tiap hari bisa satu ya? Tapi nggak juga sih. Nah, kemarin kita punya commission, tapi kalau sekarang kita belum selesaikan nggak bisa ambil commission yang lain. Jadi berarti kemarin rugi dong commissionku. Ah, serba salah nih. Kita ke rumah dulu untuk buat raw animal skin. Karena sudah dapat sea salt. Udah, turun. Kuda turun. Saya yang turun. Kudanya yang turun. Aduh, stone slate masih satu loh. Kok lama? Kita bikin raw animal skin. Salah. Basic letter. Cuma butuh tiga ya. Basic letter. Udah lima sudah ya. Cuma mungkin di ini satu, di tempat penyimpanan. Nah, betul, basic leather-nya sudah pas 5. Kita tinggal buat copper bar, bronze blade, copper pipe, dan sebagainya. Ini juga stone slate saya butuh satu lagi sebenarnya. Lama cuy, 1 menit lagi. Iyal. Oke, kita langsung break-nya sudah selesai karena stone slate-nya sudah ada juga. Kita buat berapa bronze pipe, bronze blade, copper pipe. Berarti kita buat bronze bar yang banyak dulu ya. Karena dibutuhkan. Kayaknya setelah bronze bar ini
saya butuh ini sih, butuh furnis lagi sih. Nanti kayaknya habis ini saya butuh buat furnis dulu sih setelah stone slate ini. Ah, agak merepotkan guys. Susah ini, susah, susah. Nah itu juga, kita ke ini dulu kali ya. Coba ke by the stairs, Blue Moon to go. Kita donasi makanan mungkin, kita kan punya makanan tuh. Tapi apakah bisa didonasikan? Nah itu yang saya kurang tahu. Coba kita ke dalam sini kali ya. Kan di Blue Moon Saloon tuh tulisannya disuruh ngasih makanan. Tapi apakah bisa kita kasih makanan? Karena makanan kita kan nggak dibuat ya. Di mana tempatnya? Di atas kali. Atau di bawah itu ya? Bukan juga. Ini kali ya. Blue Moon to go. Kita harus beli makanan gitu. Ini ada yang bisa kita jual, tapi yang bisa kita jual apa yang kita jual ya? Ini jual kau mau beli ambillah. Kalau kau mau beli apalagi yang dijual ya? Ini nggak usah ini jual aja kali ya. Belum dibutuhkan juga. Ini juga belum dibutuhkan. Okay. Kita punya makanan nih. Terus gimana? Kita ngapain? Oh beda ya order food dengan beli makanan itu beda ya. Coba kita beli makanan ya. Sampai nanti ini kita bisa donasikan juga. Kita coba beli 2 aja. Nanti simpan dulu. Nanti jam 2 ya. Ingatin saya jam 11. Kok bisa ingatin? Samain sendiri loh. Nggak ada yang bisa ngingatin. Kalian nggak bisa juga ngingetin. Gimana sih? Okay. Mungkin kita kembali dulu. Karena sudah selesai ininya. Saya mau bikin furnace 2. Saya mau bikin semuanya serba 2 lah. Supaya nggak lama. Memang itu kekuranganku sih. Ini kali. Apa nih? Want to know the rules of this dance off? Okay. Ever to enter the dance off, you need to donate at least one item to the food drive. Registration won't be open forever, and during this time, everyone is encouraged to donate whatever they can into this little basket here next to one is di dalam basket sebelah ya. Required to enter the competition. But if you donated even more, I'm sure lots of Okay. Now, the dance off will be here sooner than you think. So, the night before, malam sebelumnya, make sure you get your vitamins and also plenty of rest. Enggak penting. Saya mau kasih di mana nih? Di sini. Di mana? Di sini. Donate. Sama donate. Wanjir. Yang gini ya. Kirain. Wah, harus pilih yang kayak begini ya. Ini saya punya. Ini juga saya punya. Oh, yang kayak gini-gini doang. Kirain makanan yang ya elah, kalau gitu mah banyak. Sini. Kita ambil semua makanan kita dan kasih ke mereka semua. Dia belum tahu kita banyak makanan dari padang pasir. Tapi sebelumnya, kita selesaikan dulu si sialan ini. Akhirnya kau selesai juga, bro. Akhirnya. Tunggu, kita bikinin dulu lah. Furnace dulu, bikin furnace. Susah kali. Bearing. Apalagi? Bricks. Brick lagi. Bronze bar dengan bricks. Kita memang nggak punya bricks ya? Bukannya punya. Ini bronze bar butuh berapa sih? Bronze bar butuh 2 lagi, bricks butuh 4. Bronze bar, bricks. Bricks kita punya 2, bronze bar kita punya 2. Memang kurang sih. Ya udahlah, tunggunya dulu berarti. Oke, kita ambil makanan kita semuanya. Kita butuh tintret. Oke. Udah jadi. Terus kita ngasihnya ke si... kurang satu loh. Kok kurang satu sih? Nanggung banget. Nah, dah. Kita ke sana lagi untuk memberikan si donasinya. Alah, ini mah gampang. Syukurlah kalau gampang. Kirain harus makanan jadi gitu kan. Kita nggak punya alat masak ya. Jadi kan pusing. Nah ini, gimana caranya nih? Ambil semua aja lah. Nggak usah, 3. Ambil semua lah. Apa lagi ya yang bisa kita donasikan? Ambil semua saja lah. Nah ini ambil. 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 Ambil juga ini, ambil. Gampang dicari. Ambil. Dah, donate. This will add 25% towards the goal. Current total is 65. Berarti gampang ya. Kita tinggal bunuh si ini aja. Ini juga gampang dicari. Sandberry gampang, banyak. Rice tinggal kita beli nanti gampang. Oke, kita kasih si ini dulu. Mana kau, Yan? Dia di mana tuh? Oh, dia di commission ya. Itu Yan. Yan, tunggu. Alah, dia masuk. Oh, sekarang wantednya bukan cuma Logan ya. Haru juga ternyata. Wah, Harunya orang dari mana? Pantas si artis sempat nanya.
Bagaimana kau? I'm gonna overlook this one since it's an emergency. But normally commissions. Sabar ya, sabar. Gampang itu hydrogel bisa. Iya sih ya. Howdy. Howdy. Wah bisa tiga kali gitu ya? Take it easy. Apakah bisa ditambah lagi? Kita butuh tambahan lagi nih. Bisa nih? Bisa diabsorb nggak? Bisa dong. Wah. Bisa dong. Rubber tube juga ada sih, tapi susah buatnya. Coba diabsorb lagi bisa nggak? Wah bisa semua. Oh bisa langsung semua gitu? Diabsorb lagi. Oh, nggak bisa ya? Sudah. Oke. Okay. Oh, ternyata bisa banyak sudah. Oh, kita langsung ketiga, bro! Mian kalah, Big Head Wang kalah. Is Fizz. Kau the producer, Yan. Hah, tabok lu. Tunggu aja lu. Gua salip lu. Sudah nomor tiga kita, guys. Nomor tiga. Ah, nggak ngotak. Ternyata kita bisa sampai segitu juga, guys. Oke, okay, kita selesaikan dulu misinya. Si mana tadi? Ini kita kejar dia, di mana dia? Di atas ya. Oke. Okay. Kita selesaikan misinya, kita selesaikan hari ini dan videonya kita bakal selesaikan juga kayaknya karena ini sudah lama sekali loh saya recordnya meskipun nanti saya potong-potong juga karena ada bagian-bagian tidak penting. Tapi saya overall seneng sih lumayan lah karena bisa banyak menyelesaikan misi meskipun agak repot ya. Dia di Kerch ya. Loh apa nih? Dapat uang loh. Mana pintu masuknya nih kah? Saya bingung pintu masuk ke gereja ini di mana. Oh ini toh. Dia di dalam gereja? Bukan ya? Oh dia bukan di dalam gereja. Hei tunggulah. Apalah kau nih? Dicari-cari juga. Confirm. Yes sir. Gak apa-apa. Thank you so much. Bisa bicara dua kali? Atau ini karena ini ya? Oh karena ini kali. Karena kita punya skill kali ya. Makanya sudah bisa langsung bicara berkali-kali. Bagus juga jadi gampang bisa jadi cepat jadi teman dong. Wah asik nih. Iya nanti diselesaikan komisinya kalau ada. Oke okay. Oke okay. Nice bro. So long. Kita bikin apa lagi nih yang disuruh. Ini apa? Bronze bar. Ini oke okay. Bronze bar kayaknya gampang sih. Tapi sepertinya kita harus buat assemble station dan lain-lainnya harus lebih banyak guys. Karena kalau nggak gitu aduh agak repot nih. Eh, kita balik dulu lah ke rumah. Halo, Arvio. Halo, Grace. Halo, semuanya. Oh, ada isi dia lagi, Mysterious Man. Nggak penting lah, sudah kita beli juga. Ternyata lawan kita bukan cuma satu dulu lagi. Ada Haru juga ternyata. Oke, kita selesaikan ini dulu. Ambil. Proses. Ini copper plate. Kita copper plate butuh berapa sih? Copper plate. 7. Satu lagi ya? Wah, butuh bronze bar satu lagi. Nanggung, eh! Ini bronze bar, copper bar maksudnya ya? Satu lagi. Bikin satu dulu lah. Nanggung satu, cuy. Ini, oke, okay, bronze bar. Bricks lagi. Wah, bricks lagi. Ayo cepat selesai ya. Ini bro, tuh butuh ini. Gimana kalau kita selesaikan misi hari ini dengan cara rubber tube? Di mana rubber tube? Buat di mana tuh? Di proses di sini kali ya. Rubber tube. Ah, bisa. Nah. Nice. Ini rubber tube bisa selesai. 6 7 8 9 10 11. Oke, pas. Kok saya ngitung. Bisa bricks lagi ya? Oh, 4 lagi bricks-nya. Bricks 4 lagi. Oke. Nah. Ini bisa kita recycler lagi. Oke, okay. Autofill. Ini autofill lagi. Sudah, ini autofill lagi. Sudah. Oh iya, itu commission bisa dikasih sekarang nggak ya? Kalian gitu? Donasi gitu? Bisa nggak ya? Bisa? Oke, okay, kita sekalian kasih lah. Nih, ambil semua lah. Ambil. Mana lagi? Lah, kok nggak ada? Cuma itu? Oh ini. Ambil semua. Nanti kita ngasihnya kalau kita ini gampang didapat juga sih meat-nya karena kita tinggal bunuh lawan jadi deh. Egg juga ada sih di sana di rumah. Dah lah, ini aja dulu. Dikit lagi ya. Besok masih boleh sepertinya karena dia 2 hari lagi selesainya. Oke. Okay. Besok lagi lah.
Berarti besok kita harus nambang, kita harus donasi itu, kita harus menyelesaikan semua misinya, oke? Okay? Bronze Blade Copper Pipe. Copper Pipe ada di sini nggak? Copper Pipe. Bukan di sini ya. Bronze Pipe. Ada juga, nggak ada juga. Copper Bar. Copper Bar bukan di sini tempatnya. Bronze Blade. Bronze Blade. Nggak bisa di sini ya. Ini bronze blade, pakai bronze bar dengan si copper gear. Oh, copper gear di commerce guild. Ya, oke. Okay. Berarti kita di episode selanjutnya kita cari commerce guild juga. Jangan lupa kita ambil commission lagi. Terus kita ke si donasi tadi dan sebagainya. Jadi mungkin sampai sini dulu ya perjuangan kita di episode kali ini. Ini episode-nya panjang ya sepertinya. Karena, tapi entahlah. Karena banyak juga yang saya mau potong sepertinya. Jadi, ya wes lah ya. Oke. Okay. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah apapun itu. Entah kalian mau, bang harusnya begini bang, bang harusnya begitu bang, atau bang main game ini bang, bang main game itu bang. Dan juga buat yang nanya Stardew Valley, saya sementara dalam proses membuatnya. Meskipun hanya playthrough, belum cara-cara ini dan itu, jadi kita main biasa aja dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton, doe, pamit guys, see you on the next video. Ciao!